Yo, what's up, cuy? Balik lagi sama gua. Oke, di sini gua mau sharing build Katana Agi gua. Update ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja. Status karakter yang gua pakai seperti ini. Kita pakai Agi 472, STR 250, oke. SPD gua udah max ya, udah cukup max gitu. Tanpa potion. Equipment gue utama selalu combat knife ya. Weapon gue selalu combat knife. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, gue ganti pakai epialtes ya. Gue ganti pakai epialtes kalau kondisinya memungkinkan aja. Combat knife, flam dango untuk penetrasinya gede. Total PP gue tuh ada 89% ya, tanpa sicarius. Pakai combat knife. ADD-nya pakai ini, kalau pakai combat knife gitu. Kalau ganti weapon pakai yang itu gitu. Ini scroll weapon kayak gitu, armnya gua pakai Agi CDCDCR ya. Attack gak terlalu ngaruh. Jadi lu pakai Agi aja, Agi CDCDCR buat ngebes, ngebos, menambahkan total CD damage yang lu punya gitu. PP gua 17% doang dari AFA ya. Regislet gua kayak gini. Burning Spirit, Extreme Walk, Zero Stand, Sunbat. Oke. Stargem gue pakai. Ini yang penting cuman Quick Aura, Two Handed, Bushido, sama Attack Up, sama Walk ya. Pulse Blade dan Bass itu nggak terlalu penting ya. Selalu ganti. Atau nggak perlu pakai gitu. Langsung ke build skillnya aja. Ini pakai total SP 361. Kita ambil Warcry ya, bisa nggak ambil, kalau pengen ambil finale. Karena gua di sini nggak make finale tapi ambil Warcry gitu ya. Bisa ditukar aja. Terus SP gua juga masih nyisa 16. Terus ini MP boost. Kita bawa brave walaupun nggak dinyalain, nggak dipakai juga tetap bawa ya buat partian. Critical up buat CD damage. Terus apa ya, monofus skill Kasumi sama Hasso ini wajib ya, level 10 ya. Hasso-nya ini buat antisipasi nanti bakal ada update maintenance. Katanya Sakura Ranman itu bisa imun gitu nanti. Ini kayak biasa flashback, god speed. Terus apa ya, si Carius ini tetap ambil ya walaupun nggak dipakai, dan walaupun kalau kena hit kita hilang buff si Cariusnya, tetap ambil buat kalau pakai ini apa, equip yang penetnya lebih kurang gitu ya, kayak gua pakai epialtes tetap ambil. Jadi kayak gitu aja cuy build skillnya. Langsung ke combo aja ya, gua combo simple biar nggak ribet di semua kondisi. Jadi kombonya yang simple, pendek, nggak ada ribet-ribetnya ya. 4 combo doang gua pakai. Jadi kayak gitu cuy, thanks for watching, bye bye.